Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya Jateng Pos TV sedang berada di Kota Sragen, teman-teman. Tepatnya di daerah Bangunsari, Sragen Kulon, Sragen ya. Di rumahnya beliau, Bapak Warji, yang belum lama ini sangat viral di media sosial karena beliau, Pak Warji ini membeli mobil cash dengan uang sekarung ya, membeli mobil New Sigra. Nah, kami datang ke rumah beliau, ini nyampe di rumah beliau di daerah Sragen ini, ketemu Bu Warji karena Pak Warji ada acara di luar. Dan inilah teman-teman mobil yang kemarin dibeli oleh Pak Warji dengan uang cash 175 juta dibawa dalam karung. Ini mobilnya teman-teman ya, ini mobilnya All New Sigra warna putih teman-teman, beli di dealer di Sragen ini. Mobilnya masih kinyis-kinyis, ditaruh di depan rumah beliau di sini teman-teman, ini rumahnya. Yang unik teman-teman, setelah kita datang, Pak Warji ini membeli mobil baru, tetapi beliau sampai sekarang belum bisa nyetir teman-teman. Jadi mobilnya sejak beli mungkin hampir seminggu ya, setelah beli kemarin, di rumah ini tetap diparkir di depan rumah ini, di halaman rumah beliau yang cukup asri ya. Ini rumah lama, rumah beliau ya, rumah lama tetapi cukup asri, dan dengan halaman yang masih ada rumput-rumputnya. Beliau tinggal di sini bersama istrinya Bu Warji ya, Pak Warji itu. Nah, anehnya beli mobil sampai sekarang itu belum bisa nyetir. Nah, mobil dari dealer diantar sini sampai sekarang belum pernah diajak dibawa pergi-pergi. Tetapi Bu Warji karena penasaran ya, kalau malam kadang tidur di dalam mobil sini teman-teman. Ini mobilnya ya, kadang-kadang tidur di dalam mobil sini, tidur aja gitu. Tapi mobilnya tidak jalan karena Pak Warji juga belum bisa nyetir. Itu teman yang aneh-aneh. Kemudian ini menjadi viral, Pak Warji beli mobil All New Sigra ini karena pada saat datang ke dealer teman-teman, Pak Warji itu maaf, dia berpenampilan seperti, dalam tanda petik itu seperti apa, gembel ya gitu ya, dengan rambut yang panjang, dengan pakaian yang lusuh apa adanya, juga dengan ibu berdua. Ke dealer itu dikira pengemis teman-teman karena membawa karung gitu ya, dikira pengemis. Tetapi setelah beliau lihat-lihat, dia menyatakan beli mobil, barulah orang-orang pada tahu bahwa beliau benar-benar mau beli mobil. Dan beli mobil itu teman-teman bawa uang sekarung itu teman, nilainya 175 juta. Sehingga di dealer itu salesnya itu sampai ngitung di lantai dengan Pak Warji uang-uangnya itu, karena ada uang 10.000, 2.000, 5.000 pecahan-pecahan, itu uang yang ditabung selama hampir 8 bulan menurut Bu Warji itu untuk nambahi beli mobil senilai 170 juta itu teman-teman. Sehingga berita itu menjadi viral ya, menjadi viral, banyak orang tahu karena dikira gembel tetapi malah beli mobil cash teman-teman, tidak kredit teman-teman, dengan uang sekarung itu 175 juta. Nah, kita ketemu Bu Warji, pengen ngobrol-ngobrol panjang tentang kisah bagaimana beli mobil ini. Yuk, coba kita mau tanya ke beliaunya, yuk. Thank you.
Asih. Bu Asih. Nggih. Istrinya Pak Warji. Istrinya Pak Warji. Pripun ceritane kok saged tumbas mobil New Sigra? Kalau ini pripun ceritane kok dados tumbas saged tumbas mobil niku pripun ceritane? Nggih, pokoke anu adik kula mari arto nggih, arto warisan niku terus daripada disimpen arto ya terus kula anu tumbas mobil ya. Sing pengen tumbas mobil jenengan apa Pak Warji? Pak Warji. Pak Warji. Lah artone warisan saking saking orang tua Bu kula. Jenengan. Nggih. Sadean apa Bu? Sadean ayam. Oh, sadean ayam. Ayam kampung ngoten. Sinten? Bu kula riyen. Mboten warisane saking sadean apa? Saking sawah. Saking sawah. Ibune ngerti sawah. Tapi kula dereng ngerti sawah ini. Oh. Diparingi warisan serem pinten? 170 juta. Nggih. Engko kapan, Bu? Kula dari ngutus mboten kelingan iki. Kelingan. Ya. Setahun lalu. Nembe mawon. Nggih. Sak derenge tumbas mobil niku. Nggih. Nggih saproke pas kula sakit niku. Sakit niku terus tumbas ngeten. Terus pas kula sakit terus diweruhke mobil ngeten iki. Mobil itu ya. Nggih. Terus kemudian mobilnya pinten regine, Bu? 175 juta. 175 juta. Lah terus sing 5 kene pundi sing 5 juta? Anu sing 170. Anu sing 5 juta niku duit rongsok. Duit rongsok. Nggih. Rongsoke sinten? Rongsoke Pak Warji. Pak Warji pada rongsok. Nggih. Oh, selama ini Pak pada rongsok. Anu riyen kan pada rongsok ketemu pasar bawang Riko. Anu nggih, pokoke teng daerah Kelampok itu pasar bawang. Jadi selama ini dari rongsok Pak Warji. Nggih. Terus dapat dapat uang berapa Pak Bu dari rongsok itu? Ya selama 8 bulan. Nggih. Dapat berapa? Ya enggak mesti tuh. Yang ada yang ngasih 100, 150, 50 gitu. Enggak. Anu arto rongsok pamane mendet rongsok terus di awing ngeten niko terus paringi rokok gitu Mas. Niki nggih ngrok nggih ngopi Pak ngeten niku terus paringi oke paringi arto ngono apa paringi was Pak kangge kalih super duit ngeten. Terus duitene niku dikumpulaken. Nggih. Dikumpulke kumpul pinten? Nggih. Ngomong dideleke griya ngeten di pokoke angsal di mboten mesti sing angsal terus dideleke griya ngoten. Isih mantang pundi, Bu? Nggih, sakniki beto mantuk mriki. Mboten lepas cari rongsok duwite disimpen nang pundi? Ten mriki. Oh, ten griya. Nggih. Ditaruh napa? Toples-toples nggih. Terus pas kemarin di mobil itu ditambahkan. Nggih. Tambahkan duit rongsok. Duit rongsok. Di mobil kemarin tambahkan uang rongsok. Nggih. Berapa total yang uang rongsoknya, Bu? Anu, duit rongsok ke 10 juta. 10 juta? Oh. Anu, soalnya itu mas saya itu kan sakitnya temen, terus orang yang nunggu saya, terus dokter datang rumah sakit, terus kondak. Daripada kondak, dari dibetan di, no. Pokoknya dungusin ya, terus supaya supaya apa mboten ganggu mboten. Jadi kemarin cari rongsok uangnya disimpan dapat 10 juta. Untuk tambahan beli mobil itu ya. Nggih. Jadi uang itu dibawa ke dealer untuk beli mobil kemarin ya. Nggih. Yang dihitung itu sebetulnya duit rongsok. Yang anu nek beline beli mobil itu duit sawah terus tambah duit rongsok. Nah, nggih, tambah duit rongsok niku mau. Nggih. Jadi duit sawahnya 170. Nggih, tambah rongsok 5 juta. 5 juta, total 175. Nggih. Kemarin yang hitung di dealer itu duit rongsoknya itu hitung itu ya. Nggih. Uangnya itu pecahan apa aja itu kemarin, Bu? Huh? Uang pecahan-pecahan itu kemarin pas dihitung. Pecahan-pecahan ada 10.000. Nggih, pokoknya 10.000 ada yang 50, pokoknya cuma ngitung doang. Terus tumbas mobil ini
Jenengan ikut buat mobil? Nggih, ikut. Saya milih warna mobil sinten? Lah, kula entrane remen warna putih itu. Terus Bu, setelah tumbas ngatos sak niki niku sudah berapa hari ya? Kok ya betul-betul niku mare. Ya semingguan ya. Nggih. Pun numpak mobil e, Bu. Teh, anggen namung nuroni tok ngeten to. Are nguroni. Nggih. Nuroni siang apa bengi? Dalu ngeten. Dalu. Nggih. Sedalu tilem teng jero mobil. Nggih. Oke. Nggih. Pak Warsi niku. Mboten. Lha, Pak Warsi tilem teng. Dia jenengan turun teng mriki. Nggih. Lah anu Pak Warsi kalih nenggo sing tiyang sakit. Mboten. Jadi dituroni malah nggih. Nggih. Napa kok jenengan turu teng jero mobil maksudnya napa? Maksudnya kalau anu wae remen lah pokoke pengen ngrasakne ya. Nggih, bener. Tidur dalam mobil. Tapi kalau jalan-jalan belum ya? Belum. Nah, Pak Larjun niku saged ngetir mboten? Dereng katosnya dereng belajar tuh. Dereng soalnya saudara niku cuma punya mobil itu cuma nge pajangan ya tuh. Lah nggih. Tadi cuma melu-melu. Oh gitu. Enggak bisa nyetir tapi kok beli mobil gitu, Bu. Iya. Lah enggak bisa nyetir beli mobil gimana? Enggak bisa numpaki toh, Bu. Nggih. Enggak mau belajar nyetir Pak Warjinya. Ya mungkin di anu tiang sanes napa sing saged nyetir nggih. Nyetir nggih. Nggih. Ngoten nggih. Pak Warjin iki hari-hari kerjane napa, Bu? Nggih. Masih patus rosok. Nggih, patus rosok. Masih patus rosok nggih. Nggih. Terus hari ini enggak ada nggih. Nggih. Putrane sedaya pinten? Putrane Bu. Nggih, setunggal. Setunggal. Masih. Tumut anu. Oke. Tumutnya kakung ya ten. Nggih, dadi mobil ini sejak beli sampai sekarang belum pernah dinaikin sama Pak Warji, Bu Warji keliling-keliling dereng nggih. Dereng. Tetep ditaruh di mana ini, Bu? Taruh di rumah. Di rumah depan rumah ya. Nggih. Terus dikerubuti ini ya. Nggih. Bu, setelah beli mobil itu banyak tamu ke sini, Bu? Ya ada, kemarin ada satu. Dan, terus kemarin ini mulai ada lima. Oh. Dari mana, Bu? Ya dari toko-toko itu. Oh. Ya. Dari dealer mobil? Iya, dealer mobil. Datangi ke sini? Iya, datang ke sini. Ngapain, Bu? Ya, cuma foto-foto doang. Foto-foto aja. Ya, waktu itu awalnya dia sampai terjadi beli itu 3 kali ke sini. Yang pertama di hari Senin atau Selasa itu saya kurang lebih lupa. Ke sini minta brosur. Tanya-tanya memang awalnya beliau berdiri di depan pagar itu tuh sama security saya kan ditanya perlunya apa. Awalnya security juga nggak tahu kalau mereka itu kalau bapaknya itu mau beli mobil, ternyata kan minta brosur datang ke sini masuk ya udah langsung kita layani dengan baik aja gitu loh, Pak. Gitu. Terus yang keduanya di hari Sabtu yang kedua di hari Jumat itu beliau datang lagi nanya-nanya harga dan minta brosur. Untuk pilihan mobilnya juga beliau langsung menaiki untuk Sigra yang di dalam mobil ini, ya udah. Terus beliau juga bilang, "Yaudah Mbak, kapan-kapan kami datang ke sini lagi," gitu. Terus kejadian itu benar-benar hari Sabtu jam 7 pagi, beliau datang bersama istri naik angkot, benar-benar bawa uang di dalam karung itu, gitu. Iya, itu beneran Pak, real satu karung uangnya dimasukin di dalam situ semua gitu loh. Itu memang berbentuk dalam recehan dan sebagian memang hasil tabungan dari beliau yang benar-benar uangnya itu sudah lama banget gitu loh. Yang benar-benar disimpan di dalam tas beliau gitu. Iya. Waktu pertama itu, pertama security saya dulu. Terus jam 7 itu memang kita kantor belum buka, akhirnya saya ditelepon security untuk segera merapat. Akhirnya saya jam 7 lebih 10 menit saya sudah sampai sini. Udah kita sama-sama ngitung dan bapak aku juga sebenarnya kaget karena lah bapak beneran gitu. Iya Mbak gitu. Terus ya udah aku disuruh bantu ngitung uangnya gitu. Masih pagi banget belum jam kantor belum.
belum buka, masih jam 7, setengah 7 bapaknya udah sampai sini. Aku jam 7 kita security, admin juga ditelepon, saya langsung menghubungi kepala cabang saya, Pak Fasta Bikul, terus langsung merapat juga Pak Bikul, gitu, iya. Iya benar, karena kita kan setiap ada tamu yang datang kan pasti kita harus menyapa dulu ya Pak. Terutama sebelum nyampe di konter sini pasti dikaitkan dengan security dulu. Security pasti nggak tahu kan karena posisi memang benar-benar nggak tahu ya. Memang pakaiannya sangat sederhana. Terus beliau dikasih uang nggak mau. Akhirnya dia bilang, Mbak, Pak, saya mau lihat mobil. Ya udah sama security saya juga diantar ke konter ketemu saya gitu. Iya, karena kita memang SOP-nya sudah masuk ke sini, kita harus melayani siapapun itu, gitu. Dari pakaian pertama, kedua, ketiga, sama semua dengan pakaian berkemeja biru itu kayak biru, warna biru itu sama celana, dia bawa plastik yang isinya kuat, itu aja. Dia di sini dikasih minum juga nggak mau, karena dia bilang, saya sudah bawa sendiri. Gitu. Pak Desi termasuk menganggap ini satu keajaiban atau hal biasa? Ya, kalau orang datang sini memang banyak ya Pak ya, bermacam-macam. Cuman ya Bapak ini yang benar-benar istimewa sih menurut saya. Dia nggak banyak ribet tanya-tanya, apalagi A, B, C, D, enggak gitu. Malah dia ibaratnya yaudah harga segini dibeli gitu. Enggak, karena kita memang dari awal, Pak, ini harganya karena kita sudah harga pas ya Pak. Karena kan kita nggak mungkin tahu Pak ibaratnya detail untuk hitung-hitungan dengan Bapak itu, udah sekiranya harga ini cocok, Bapaknya juga cocok, langsung dibayar sama Bapaknya, gitu. Dan setelah dia bawa uang pulang itu juga mengharum, kan masa nggak curiga uang Bapak itu? Saya pun awalnya juga nggak percaya ya Pak, karena security saya deh bilang, Mbak ini Bapaknya mau beli beneran loh Mbak, bawa uang asli, beneran katanya gitu, gitu. Iya, terus sampai di sini juga dibuka. Ini Mbak istri saya gitu, dikenalin. Udah terus akhirnya kita ngitung uang bareng. Uangnya itu benar-benar yang masih dalam toples, masih lipatan, masih lekukan gitu benar-benar itu. Iya. Uang lama. Hitungnya itu seberapa lama? Saya jam 7 sampai kurang lebih jam setengah 11, jam 11-an, Pak. Iya, karena kan harus dirapin dulu, dijadiin satu-satu dulu gitu. Iya, di sini. Beliau ditaruh di sini nggak mau, dia alasannya nanti kalau uangnya pada terbang gitu. Jadi ya udah dikleker di sini. Sampai orang yang lihat servis itu juga ada apa gitu, jadi penasaran. Ya itu karena kemarin orang-orang pada moto-moto yang orang-orang itu, jadi bapaknya itu luar biasa deh. Nyetir. Iya, iya kemarin ya memang buat kebutuhan dia ya Pak, dia bilang katanya uang kalau daripada dimakan rayap katanya gitu. Memang sebagian uangnya juga udah lama banget posisinya, memang benar-benar itu uang sebagian tabungan, sebagian warisan yang dijual gitu. Kalau kemarin saya tanya, Mbah gimana kalau mau ke Tegal, aku bilang gitu, terus kata dia, nanti saya anu Pak Mbak nyari supir kok yang mau nganter saya gitu. Ke Tegal. Iya, memang aslinya Tegal. Terus dia cerita sama saya, katanya kalau misal saya itu kadang kalau naik bis itu bis-bis enggak mau pada berhenti. Karena kesederhanaan pakaiannya dia, makanya inisiatifnya seperti itu gitu loh. Iya. Kemarin juga bawa saya tangkap, oh gitu toh Mbak. Iya, iya. Waktu itu juga pas syuting sama Solo Pos juga beneran pakaiannya ya memang apa adanya bapaknya itu. Iya. Kalau profesinya kemarin itu yang terakhir aku tanyain rosok, rosok di Tegal. Cuman kan kadang berita simpang siur ya Pak ya. Yang aslinya memang rosok gitu loh. Buat warga Jateng DIY, kalau mau beli mobil bisa mampir ke Mandiri Jirang Utama. Terutama yang di cabang Sragen, nanti bisa menghubungi saya, Desi Ais, selaku sales counter di PT Mandiri Jirang Utama. Terima kasih.
niatnya dalam apa Pak Warji? Niatnya anu kan kita kan pencari rosok lah, kalau apa masa beli rosok untuk beli mobil lah, kan targetnya kan misalnya 4 tahun paling kita 10 tahun paling banyak gitu. Dan kita kumpul malah kita setelah beli mobil di sana malah berapa ton dijarah orang. Apanya? Apa rosoknya itu? Karena soalnya itu ketahuan bahwa di sini Pak Wati sudah beli mobil gitu. Di mana di Brebes itu? Iya di Brebes. Maksudnya kita itu memasukkan uang di dalam karung itu bukan masalah apa apa namanya viral bukan, karena kan nanti kalau di bawah itu barangkali ada yang menjambret gitu loh. Oh, tidak mau kelihatan orang tidak bawa uang lah ya. Iya nanti masuk itu nabi ngeten jenah sakitnya ter mobil Pak boten lah boten sakit boten. Lah, pripun mungkin tumbas mobil untuk saya? Mungkin yang enggak anu ge. Paling kita mungkin belajar sih paling dua kali nanti mungkin untuk menyewa apa supir pribadi dan sebagainya. Mobil ini untuk rencana untuk pergi kemana? Ya, pertama ya mau anu ke TV Kompas. Oh, itu. Iya. Tapi mungkin balik anu ke apa itu mengetahui apa itu rosok-rosok saya sudah habis dijarah atau gimana. Nanti kita akan laporan sama anu bukan polisi tapi itu rupus seperti militer. Saya kan apa itu sahabat penanya Pak Prabowo itu pokok para jenderal itu. Ya benar. Jenderal selama ini tinggal di Budi, tinggal di mana selama ini? Anu Brebes. Brebes. Tinggal di Brebes gitu ya, di sana usaha rosok. Gak anu, gak pokoknya pencari anu, tapi kan banyak donatur yang memberi masukan. Jadi rosok belum sempat dijual, nah itu dapat banyak. Terus di sini di Lala ada istri punya ini apa warisan, ya banyak anu kita menambahin gitu. Iya. Mobil di sini ya. Iya, ketahuan apa Pakdi sudah punya anu mobil di sana malah saya minta di Surabaya, di jarah gitu. Dan saya sebetulnya anu Pak, nama saya itu adalah penemuan anu apa kampion ilmiah gitu. Jadi malah masalah riset apa itu apa kesehatan, ilmu alam dan anu apa pendidikan termasuk akan dijadikan guru apa ya STM teh yang nggak mau gitu. Karena backgroundnya anu mesin. Gina. Oh. Gitu. Oh alah nonton. Berarti kemarin yang pengen beli mobil itu bapak atau ibu? Ibu loh kan ini. Soalnya kan kita bahwa sih kalau bisa membeli mobil saya mimpi ini kan. Padahal rosok sudah kita anu pasang dulu misalnya kan uang istri masuk tapi kita bisa istilah kita pinjem itu jadi nanti uang berapa kita memang punya cita-cita beli mobil ya? Iya dari usaha rosok itu cari rosok iya dari donaturnya saya sudah banyak paling tidak sehari 30 kadang rosoknya 100 kadang-kadang ini apa kasih orang 100 200 kadang-kadang sampai 300 disimpan iya disimpan karena kalau kasih 2.000 ah itu bukan saya bukan pengisi apa pekerja kok. Kalau mau ya 5.000 untuk ngopi apa-apa. Gitu. Kemarin dapat berapa Pak uang rosoknya itu? Ya enggak tahu hanya untuk nambah ya itu saja. Hitung toh kemarin waktu di dealer itu. Ya yang masuk ke anu kok untuk nambahi yang di dalam masih ada. Oh masih ada ini. Ada. Oh. Pasti punya uang rosok di simpanan masih ada. Ada. Dan ini kedua kalinya kan rosok dan besi-besi kan banyak. Tapi kalau enggak tahunya kalau di sini dijarah, enggak tahu. Uangnya masih banyak. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Oke. Terus kemudian memutuskan beli mobil meskipun enggak bisa nyetir ya. Iya. Oke, lah ini selama ini mobil sudah pernah dibuat jalan-jalan? Belum, masih dalam ojek ya. Iya.
paling mundar-mundir sama teman-teman. Oh, gitu. Ya. Terus Pak Warji belum bisa menikmati mobilnya, belum merasakan jalan ya? Ya sudah, ya di sana ke sini. Ada yang nyetir di tengah dikit, ada yang orang yang nyetir Pak Warji naik. Jadi ya. Kadang-kadang ada yang nawarin dari apa? Segera belajar toh Pak? Dari apa itu? Dari ya tapi kan nganggur-nganggur terus gini kan mesti kan harus ada pemasukan ya. Ini nunggal sudah mulai satu bulan baru kita belajar. Kalau ya, kita betul. Kalau Pak Parji bisa nyopir, bisa jadi Grab, nanti iya. Orang dapat uang Pak. Iya. Soalnya kan gini apa sepandi-pandi orang yang perlu makan hanya kita bekerja. Oh, iya. Kemarin waktu beli itu sempat dianggap pengemis ya Pak? Enggak. Bapak gimana ceritanya? Nah, ceritanya bukan pembunuhnya. Pertama saya masuk situ ya maklum saja biasanya begitu. Kami kan dikasih uang yang enggak hanya mau. Saya bukan punya. Saya menuduh itu akan mengasih uang. Saya itu beranggapan semua baik hati enggak punya itu memberi kasih uang itu enggak. Saya mau lihat-lihat mobil gitu. Terus. Terus, nah itu dipajang di situ. Terus lihat. Saya kula begini, saya suruh begini saja, saya nggak mau. Soalnya, apalagi saya amung itu saja, apa pesawat begitu saja, kalian penemuan saya itu sudah di bawahnya. Karena kita mengikuti masyarakat umum ya, kita harus bisa. Terus, ya. Lihat-lihat dulu waktu itu. Apa? Lihat-lihat mobil dulu toh. Iya. Terus pulang. Pulang tapi kan dia kan wah orang begitu mesti hanya hapus-hapus. Jadi kita membuat apa orang yang seperti saya ini masuk ke situ jangan wah itu pengemis atau itu sering dusta hanya main-main gitu. Sebenarnya orang tukang rosok dikasih 2.000 mau berarti tukang rosok itu jerajatnya seperti pengemis gitu. Nanti kita nggak mau kalau nggak 20, 10 atau 50, 100 ya. Bah, tapi kalau sudah kita terima bukan begini enggak. Jadi alhamdulillah gitu saja enggak ada. Soalnya alhamdulillah itu sudah lebih tinggi daripada matur nuwun gitu. Betul, betul, betul. Terus akhirnya balik ke situ lagi berapa kali datang Pak ke dealer itu? Kurangan ya paling 3 kali ya. Iya 3 kali mungkin. Mungkin pertama kan itu apa tanya-tanya dulu terus arahnya istilah shooting di situ terus lagi pulang. Tapi sudah di shooting kalau gitu kan wah kayak orang tua ngapusi nih gak jadi. Gitu. Terus akhirnya balik lagi bawa uang. Iya bawa pulang gimana ya ngomong-ngomong nanti kok di dalam diserobot lah itu pakai karung gitu. Oh, tujuannya itu ya pakai karung supaya dianggap orang bawa uang ya. Iya. Anggap ya orang cari rosok lah ya. Orang buat pokoknya apa dagangan apa bukan rosok. Jalan kaki atau pakai anggota. Malah anggota itu kita. Tujuannya itu dibuat di angkot itu juga. Iya. Sampai hari kita apa itu sama itu ngeterke mas Ibe yang sakit di rumah sakit itu ya 270 ya nggak apa iya terus langsung masuk dealer lagi orangnya loh ini bapak yang kemarin ini iya terus langsung jalan saya beli mobil ini bawa uang gitu ya tapi kayak seperti berlebihan masa menghitung sampai 3 jam kan ya banyak atau duitnya dengan yang receh lah enggak ya ini apa nggak sedikit ya. 3 jamnya lama loh ya. Terus maaf pernah jenengan kalau naik bis itu bisnya nggak mau berhenti untuk mendis mama saya pengen nyekat bis itu bisnya nggak mau dinaikin itu enggak ada dikira orang sungguh-sungguh naik enggak soalnya kalau begini kan biasanya kan jarak dekat dan sebagainya gitu itu kadang-kadang kan ya kalau di orang-orang kan elit-elit kan badannya kan enggak Padahal kita kadang-kadang sampai Solo, Tegal, kadang-kadang ya Jakarta yang bayar. Tapi bawa karung itu juga? Enggak. Enggak pernah. Apa pernah Pak? Ada orang misalnya meremehkan?
Enggak ada. Enggak bisa beli mobil paling. Iya ada. Ada. Masih diremehkan gitu, Pak. Iya. Tapi saya itu mulanya dari saya itu kan lahirnya itu langsung berdiri. Jadi saya enggak mau langsung beli mobil kecil-kecil, enggak mau langsung sedan gitu. Jadi banyak begitu.